Asurun, sudah nggak nangis? Kamu belum sayang sama papa tadi ya? Hah? Gimana? Masa sih? Kan papa tua. Masa sih papa dibilang tua? Mitas. Ini papa pesan dari Kalimantan baru datang. Mana gelasnya tadi, gelas kecilnya nih. Kamu tuh dibeliin gorengan sama mama, sengaja mama belum makan, aku juga belum makan, nungguin kau makan dulu. Mana kau malah belum makan, malah makan roti. Ini namanya lontar. Rasanya seperti buah kelapa atau biji salak muda. Atau sering dibilang seperti apa namanya? Pakai pisau enggak sih, Mak ini, Mak? Mudah banget ini, Mak. Emang ini udah. Mudah banget. Ituan, apa namanya? Kolang kaling. Udah kok, Bu, makan dulu itu. Nanti papa kasih tahu nih. Serius. Ini diminum katanya bisa buat buat panas dalam. Ini si lima doang, Mak. Lima lontar berarti nih. Satu lontar. Iya, satu-satu. Ini jalan nih. Iya nih, kayak biji. Walah, kira di sini isi juga ternyata bukan. Ya enggak, satu. Bukan. Isi cuma dua biji doang, seginian. Ada airnya. Manis banget. Kayak kolang kaling. Ada airnya. Ini kata di bambu sekarang kasih es ya, Pak. Ini kan? Yang di bambu dikasih es kan? Apaan? Yang di bambu tuh, dijualan. Dituang dari bambu, dikasih es ya? Bukan, tuan lagi itu aren. Oh. Ini lontar. Ini masih kecil dulu, kalau pasar pasti beli gituan. Aduh, pahit. Makan gini aja pahit. Sama itu. Dia di RS-nya taruh di ituan, di periuk yang dari tanah tuh. Ambil pisau, papa bukain buat asa nih. Kalau nggak pakai pisau, kulitnya kena. Jangan dicongkel. Nah, kamu coba aja sendiri congkel satu. Mencicil dia. Pahit kulitnya. Busur-busur congkel pakai pisau. Iyalah, kau menang, Mak. Lagian salammu, kadang salah paham. Soalnya kalau ini pecah. Kalau misalnya sampai ini pecah keluar apa namanya? Keluar airnya. Pahit ini kulitnya. Terus makan tuh benar-benar isinya. Dulu waktu di Tanah Abang saya banyak banget orang jualan begini. Tapi pikir apain makan gitu. Orang jual apa lontar. Itu airnya begitu banyak lontar. Bukan itu air lain. Bukan air dari lontarnya. Kunaan dari Mak? Semua di jalanan. Pinggir jalan gitu, bukan di jalanan. Makanya abangnya gak mau kali lama kan digituin tuh. Pecah kalau begini. Nah, kalau dipaksa begini pecah. Kalau kayak gitu masih bisa simpan besok. Memang kalau ini terabang, Pak, dia ini sekali nih rajin begini. Nah, ini diset-set-set atau tinggal caplok. Mana akunya kan bukan aku yang kecil, gede begini. Di Jakarta 20.000 kayak gitu. Tahunya mau gak nih? Aku udah gak ada kulit ya. Jadi kamu nanti tahu wawasan namanya, oh makan lontar, nanti kamu jajan juga lontar. Rasanya kayak kelapa katanya. Lantan ini buka ini ya, Tas. Apa namanya? Lebih gampang buka kelapa kalau menurut saya sih.
agak pahit ini, tapi pahitnya cepat hilang kulitnya. Nah, saya akan nanya, lontar emang isinya apa? Isinya lontar, dalamnya ada air. Wah, ini segitu banyak gitu kan? Bukan, itu bukan air lontarnya, itu air. Halo. Pasti bawa air sih. Iya. Ya kalau jual lontar ya doang ya keberatan lontar doang. Mungkin ini sebiji kali ya. Ya kalau sebiji 15.000 ya bagusan ini daripada kelapa dong. Ya kan? Kelapa 1 3.000, 2.000. Kayak kolang kaling ya. Mirip. Tapi lebih ini. Tapi kalau ini udah keras sih sama tas, lebih keras ini. Kolang kaling keras banget, kayak bantet ya. Yang keras. Pemani. Kok bau ini sih, bau apa namanya? Minyak kayu putih. Bisa dicongkel ya dikit-dikit. Aku ngomong apa namanya? Kamu tas. Pakai minyak kayu putih. Hah? Nanti kamu bisa tahu ini rasanya lebih dekat ke kelapa apa biji salak. Kamu biji salak belum pernah makan ya, tas. Salak yang masih muda banget. Papa dulu sering, jadi kalau nyuri salak ya maksudnya kalau minta kan memang orang yang gak kelihatan petik desa, masih kecil. Pasti pada nyolong-nyolong. Juga tahu. Di kota mana ada ya, tas? Ada di kota. Bersih banget tas. Apa gue sih yang putih-putih? Putih-putih? Bukan. Bukan salah. Tapi sebenarnya kan ada pahit-pahitnya loh kalau makan ampasnya. Kayak cengkir ya namanya. Iya, cengkir. Kan dalam-dalamnya ada airnya. Tas. Saya di Tanah Abang ngeliat begini banyak, saya nggak pernah beli. Karena apaan sih kayak gitu, gitu dong. Kapasitas. Terus si awas airnya tumpah. Rasakan. Kikit isap airnya sih kayak air kelapa. Lora, langsung digigit itu. Ada airnya kan? Minum airnya, jangan sampai tumpah. Nah itu kelapanya makan. Ini namanya lontar deh, bukan kelapa. Tapi kayaknya pahit kok. Ini jangan dicilat, langsung dikunyah. Agak bersih kali papa. Enggak, kalau ini kan tetap kena ininya. Itu. Tapi pahitnya ini langsung hilang, enggak berasa pahit lama gitu. Ya kan? Nanti kamu jadi bisa cerita lontar. Oh, saya pernah makan dulu, papa yang ituin, yang kupas gitu. Bukan mama. Mama ngayup-ngayup sampai ke Jogja, saya dibiarin makan nasi jatah doang gitu. Nggak dibeliin jajan gitu. Malah bawa dari rumah gitu. Hah? Potek tuh. Akal-akal mama suruh. Makannya dan nyalainnya. Kau bersihin maksudnya. Bersihnya setengah matang, makanya sebentar banget ya, tas. Emang itu tukangnya kan gini, set, pisaunya tajam banget. Enggak lah, dia mah pelan-pelan juga kalau bersihin bener-bener begini. Sampai bersih begini mah lambat juga. Makanya jual begitu kan. Oh, kok makan juga sama kulitnya, mak? Pahitnya. Emang ini mah namanya cangkir. Kalau dikunyah langsung gak pahit. Tuh, masih dua lagi tuh. Belum bocor. Kelamaan. Tumpahan. Lamaan dikarat begitu mamanya. Pahit. Kan ada cengkir masih. Cengkir iya, kayak cengkir tas jadinya. Cengkir kelapa.
kamu sih tadi bilang congkel aja. Mantas. Mau habis berapa? Gigi baik. Oh ya, ini airnya tas. Ini untuk obatin sariawan, jerawat, bibir pecah-pecah. Itu kan obat. Itu kan obat dari Yaman. Rasanya apa? Manis. Manis lah, air kelapa. Itu gue semua lebih sama. Rp10.000. Murah, Rp50.000 kembali. Manis. Enak itu daripada kelapa manis. Bunyi kayak apa ya? Kayak entut. Masa sih? Ya enggak lah. Udah sih mah bunyinya kayak sosis, kayak sosis yang kemasan. Mana ada sosis begitu? Lama-lama kayak itu nih. Kayak cuka, Bun. Taruh di kulkas biar enggak jadi cuka. Kayak cuka. Biar enggak jadi cuka, taruhnya di kulkas, Mak. Emang didinginin sebenarnya. Ini buat pakin es sebenarnya ini tas air gini. Kalau pakai es rasanya hilang rasanya. Enggak, di zaman dulu kecil masih minum terus pakai es. Es itu tuh, mah belinya. Mama dulu sering minum tas kayak gitu tas. Ini mah muda banget sih lah, susah. Kalau agak tua dikit maksudnya nggak terlalu lembek begini. Atau lembek begini ya susah dibersihinnya. Oh, ini mah lembek banget, oh, kecil banget isinya mah tuh. Segini doang. Hitung segini 3.000 perak nih tas. Serius. Masuk plastiknya pira. Mulai 1.000. Saya bilang tawar mah kalau perlu cium penjualnya gitu kan. Cium penjualnya dia juga kabur-kabur ambil aja gerobak-gerobaknya. Yang jualan gantian. Ya kalau laki-laki yang ini kan kalau mau dicium kan kabur. Kayak saya gitu dulu mau dicium perempuan mana kabur. Udah diciumin sebetulnya. Sama si cuplek. Cuplek siapa? Cuplek itu masih saudara gitu. Dulu juga sering datang sih ke rumah. Jadi begini kisahnya. Dikatain bapak itu saudara atau masih. Maka diajak bawa pulang gitu ceritanya. Gak taunya kalau orang itu agak-agak kurang atau lebih gitu. Apa nek? Nah jadinya sering datang ke situ. Nah mana datang pas saya lagi tidur siang waktu itu ya. Aku lagi diciumin mukanya. Pas melek. Itu di depan muka saya gitu. Lanang apa wadon? Wadon. Perempuan. Lah aku ya lari terbirit-birit sampai kebon gitu ya. Tulung-tulung. Ya, anak siapa? Anak wadon. Aku udah mau wadon lagi turun. Aduh. Hampir diperkaos saya. Udah dimakan belum? Oh, nah, dipotong lah. Enggak, dipotong. Kamu mau nih, Mak? Nggak mau, nungguin. Nih, ah, kok bersihin sendiri dah? Lah, curangnya begitu. Astaga, kamu bersihin segitu lamanya tadi, bersihin dua itu nggak saya semua yang bersihin. Satu pecah ya, tas. Kayak gitu nggak pengertian amat sih. Kok manis banget sih? Tambah gula, Bu. Nggak mungkin tambah gula. Katanya kamu kan senang pisang tas, makanya ini sediain pisang. Yang mau cabai? Cabai muda kok. Enak.
sih mendoannya. Pemalas itu tuh. Nanti malaikat catat. Tasya pemalas. Tasya anaknya Syakia pemalas. Karena ibunya juga. Tapi emang lumayan mendoanya mak. Enak. Udah ademnya lumayan ya. Masih enak. Hah? Iya naruh di itu tadi. Naruh. Kamu tahu. Ini emang air kelapa mak. Ya. Beda rasanya, manisan ini. Manis banget ini. Pakai gula kali. Eh? Pakai gula kali. ACS enak bener gak? ACS enak. Kayaknya rasanya kayak sosis. Kamu ambunya pada kayak sosis. Ambunya belum pakai gula ini. Kelapa juga dong. Ambunya pakai cuka. Kayak cuka. Taruh kulkas dulu kemudian. Taruhin sasa. Panadol. Loh ini mah pisang mah ada berapa nih, Mak? Dua. Ini kagak ini pisang-pisang belahan tuh kayak gini nih. Kertas. Udah itu Mama makan, Mak. Besok beli lagi, besok-besok kan, besok nanti posen. Mau ada sore doang nih. Kagak ada pagi, kalau pagi kan ada enak. Penduaan enak tuh. Jadi yang punya mesin itu nanyain dari. Apaan? Yang pakai kayu. Yang apaan? Kasihnya. Hmm? Nelsinya. Yang kayu. Yang pakai kayu. Oh, yang no. Aku bilang, ada kali ini yang di bawah. Kamu masih berapa lagi mesin yang meluncur kemarin? Masih ada. Pisangnya, pisang kapok kan. Kok mulai sebelahnya, Mak? Mulai sebelah kecil ini, nggak adil. Aku buat apa sih, katanya? Potong yang bawah sini aja. Saya lagi makan ini, ada sambal ya. Jangan pisang, maksudnya kulit ya. Oh ya makan ini. Ya jangan kulit semua, maksudnya sedikit saja. Wah, kagak paham juga nih orang ngomong. Banyakan makan tai sih. Repot kan, kasih gede enggak mau. Keras ding. Ini kalau digoreng-goreng jadi keras begini mah, kalau mendoanya digoreng-goreng. Saya bilang. Kayak tepung apa ya? Tepung beras. Kamu tapi tepung jagung. Apa? Tadi saya ngomong kan? Tepung jagung. Lupa kan? Kan manusia atas. Tepatnya salah dan lupa. Tepung terigu tapi campur. Tepung beras. Campur ya. Maksud saya juga dicampur, bukan sepenuhnya. Makanya kamu bilang tepung jagung, ya ngerasain tepung jagung kayak apa. Dengan kasih makan tempenya. Masih patah aja nih. Masih lah, masih muat. Emang melorot celananya benar. Jadi pisang berapa duit pisang goreng? 1.500 satu? Siji? Iya pasang goreng pisang dulu
Gopay 2 dah waktu aku ke Jakarta dah. Itu dulu. Masang segitu. Kau beli kemarin odol Pepsodent 20 ribu lebih ya? 27 ribu. Perasaan dulu itu harganya cuma 12 ribu. Aku udah lama banget berarti gak belanja ya, Ma? Iya. Kalau di jadi ketan mahal banget. Eh, di waktu di mana ya? Oh, di waktu yang beli di depo sih yang kecil 6 ribu. Terus waktu beli mie juga begitu juga. Perasaan dulu saya beli mie tuh harganya 1000 kurang, 900-an tuh. Satu dus cuma 200 berapa? Kenapa sekarang harganya sampai itu ini? Dulu, Pak. Iya ya, kalau dibanding-bandingin harganya udah beda jauh ya. Aduh, bangun tidur papanya tuh, Pak. Sekarang saya tanya selama yang paling banyak belanja kan kamu. Iya. Pesir pernah sih, Papa. Itu pisangnya enak banget, Las. Makanannya makan. Makan. Makan nanti enggak ini apa tempenya lagi tuh. Nyuar di sini. Tuh, tuh. Nanti kamu bisa menilai maksudnya kalau enak-enak nanti. Gedean. Ya nanti enggak habis nanti papa urusan. Ini ada yang jatuh barusan nih. Nah, diinjak mama dah. Memang kaki kurang aja tuh. Kakinya nian kok. Apa? Mau diambil malah diinjak sekalian. Ini tinggal satu nih. Oh, ini kalau kamu mau kupas sendiri. Tinggal satu. Iya. Kan aku makan satu. Tasnya makan satu. Ah, sakit tahu. Ya kesenggol, masya Allah apa sih? Mamanya makan satu setengah. Kamu makan satu setengah. Itu bukan satu setengah. Satu tiga, 2/3. Soalnya kamu lebih gede potongnya tadi. Anggaplah 2 itu. Aku makan satu, tasnya makan satu. Ya benar. Dua isinya 5. 5 doang, ini sisa 1. Kok mau makan? Oh, buka sendiri tapi. Udah itu, buka sendiri. Biar ini bisa taruh depan ya. Bapak-bapak nanti. Ya, buka aja. Nanti aku bagi separuh gak apa-apa. Dia aja yang membuka atasnya. Lah gitu aja kok. Atas. Itu bisa nyoblok, Mak. Tadi aku patah begitu. Habis bocor di situ. Pecah. Jadi sampah. Mahal. Dan segitu doang sebiji kan. Ya, saya pikir kayak gini isinya ada 2 gitu. Maksudnya sebelah sini isi juga. Ya, tadi enggak paling kan. 2 lontar isinya ada 4 biji tuh, satu bulat tuh. Mas, 3.000 perak itu satu. Segitu tas. Tapi kalau ngupas sendiri begitu ya pegel saya. Enak misalnya. Atos. Tepung atos. Berarti enggak mau. Udah ketunggu dari tadi. Papanya pengin sebenarnya tadi katanya enggak demen, Pak. Aku sih enggak begitu demen sama pisang. Kan coba dulu enak apa enggak. Kalau enak besok beli lagi. Dia kan jualan di situ. Kecuali kalau besok perang enggak tahu. Beli dikit-dikit dulu. Jangan kayak waktu beli yang di jalan apa itu. Kan udah dingin semua. Sampai rumah banyak. Itu dia enak, enaknya ada itu juga nasi. Ya? Banyak. Di situ tadi kan ada nasi. Nasi maksudnya nasi yang pakai nian apa? Nasi kucing. Bukan nasi. Ah. Kau bilang tadi nasi. Kan kau bilang bukan nasi. Saya ngomong apa? Nasi yang pakai santan doang itu. Kayak lontong itu. Ngomong dong lontong atas jangan nasi ya. Seribuan biasanya sama. Kayak yang di gondengan yang sebelah sini juga begitu. Ada lontongnya. Kamu lihat emang itu isinya nasi. Lah, emang bungkusannya sama sih kayak begitu. Belum tentu, Mak. Tadinya juga ya penasaran itu isinya apa nasi buat tapi pakai ini yang santan enak kayak. Oh. Bau banget ih kurang ajar. Apaan? Bukan aku, tunggu dulu, selesaikan dulu. Enggak tahu. Selesaikan. Ngaku dulu siapa? Tasya. Itu juga tahu Tasya, kan bau
banget. Tapi ora. Mama pas lagi nunduk soalnya. Ya berarti Mai sih nunduk kok. Iya kayaknya dalam hati ya kan. Pas lihat kok nggak nunduk, kamu sengaja. Nyok ora sengaja bung kan reflek kayak mentu dimik. Aku sih malah nggak nyium sama sekali. Lagi begini dia malah ngangkang begitu posisi ngadep ke sini. Ora. Ngemesan. Temenan ora. Saya kan lagi cerita kan kalau orang lagi ngomong misalnya kentut mah pasti langsung kepencet suara langsung cut gitu. Nah, itu dia yang diam-diam itu. Loyo. Nyok anak suara yang tapi dalam hati. Pada orang lu suara. Mama tahu, hanya mama tahu siapa yang kentut. Oh. Nah, berarti kamu nyium enggak, Ma? Kalau enggak nyium enggak bilang bau tahu. Udah jangan marah lah. Bagaimanapun juga kentut dia itu kan sebenarnya turunan dari kamu, bukan dari saya. Ya wis pripit. Iya, gue. Hari ini memang yang kentut kan dia hari ini. Pagi-pagi tadi juga dia yang kentut. Apa waktu ya? Dia lari dari sini ke sana lah kamu masuk ke sini. Ya papasan kok yang sisap semua itu. Jadi cengar cengian. Nih. Ya udah makan. Germe kan alasannya kata kamu mau separuhan. Ya tapi itu ada airnya. Air. Yang berhak airnya mungkin yang awas tumpah airnya. Nah, terus bagaimana? Di sini dulu. Kalau kau mau buang air saja kan kamu. Yang buang air siapa? Kalau yang keras. Ini aku bagian sini nih. Kalau yang keras nih. Agak susah. Nih kamu yang gedean ya. Tuh. Gedean kan. Ya kecilan kan karena gak dapat air ya. Lama ngupasnya. Nelannya kagak ada 2 detik. Itu tempe mau dimakan apa ke atas? Mak mau dimakan itu mak? Kamu lagi. Udah kayaknya kamu masih doyan. Kita suit aja biar Tuhan yang menentukan. Enggak, itu kan sisanya kamu. Ya udah, kita suit saja. Kamu juga masih kepengen soalnya dilihat dari senyumnya. Saya tahu kok isi hatimu yang penuh dengan kedengkian. Oh, ya belum nyobain ya, Bang. Ya. Tantang shoot aja ya biar cepet ya. Nih, tantang shoot. Eh, tapi kamu kalah sudah, kamu yang makan nih. Yang kalah yang makan memang. Yang kalah yang makan dari kemarin. Dari kemarin yang kalah yang makan. Udah sih kamu aja lah makan. Yang kalah yang makan dari kemarin. Gimana sih? Enak. Kayaknya masih ngeliatin aja deh nih. Ini aku udah makan lebih aneh Tasya. Itu bekas gigitanmu barusan. Ini. Oh lebih aneh nih. Nggak dikit aja dah. Udah lah. Ini bagi gue. Kali kamu mau tas. Ini. Udah saya sunah aja ditawarin bini. Kok gini udah masih? Seperti gak? Malam ini 19.30. Oh. Gisi-gisi bang di. Gorengan habis. Berarti doyan nih. Malam makan enggak nih? Makan lah. Nanti belum makan tuh siang. Oh siang gak makan. Sekarang aku makan. Ini semangat. Makan sih ya. Nah, orang suruh makan tartar nembakmu. Udah mah jangan marah-marah mulu, mah nanti kamu nangis sendiri loh. Kamu ingat kejadian kemarin, gara-gara lomba makan malah kau yang nangis. Iya. Kamu belum makan masih giliran ini enggak dikasih makan marah-marah. Di sini emang bener hari ini saya enggak ditawarin makan udah jam 2. Udah kayak ini nyari kitab. Kerja terus, nggak berhenti, nggak makan, nggak minum. Makan kayak tamu aja tawarin. Ya kan saya minta makan, nanti nggak ada makanan, ternyata belum matang, bagaimana? Bau lagi. Bau, tau, langsung anginnya kerennya. Lah, nggak tiba-tiba dong. Untuk bulannya nggak kelihatan ya, video. Tapi kan emang kentut, kan? Tapi, nyok kayak gue. Awas namaring hidungnya nyong udah maring mak kayak gitu. Orang kamu mau bawa ke sini udah. Menyibiti nyong bagai mau.
Asa ngantutin mamamu lo. Batal. Cipitipa. Pak, ini tolongin tuh, Pak, lampu belum mandi nyalain. Ya, gampang semua urusan laki-laki. Anggur masih ngantut. Lama ketut kan dajal langsung pindah. Padahal itu dibayin berak. Ya Allah. Anggur nyong ketut. Ih, jodoh. Kamu gak pindah. Kalau mama makanya pindah kalau mau ketut. Ya sama, kalau kamu pindah memang pindah. Tapi kamu ketutnya di situ begitu sudah pulang semua berpindah. Enggak selesai semua, bau banget. Enggak. Enggak salah. Ketut dua kali, bau tiga kali semua. Tot. Kita taruh di kulkas aja itu. Kenapa si kucing? Nyiung-nyiung. Belum makan. Marah tau ke. Awas aku tarannya kok. Jangan pegang saya dong, gimana saya ini? Bayarannya gimana saya kalau pegangin juga? Oh, gitu sarannya dong. Kok banyak salah pingin, Tas?